Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Norwani binti Dulaim, berasal daripada negeri Kelantan dan sekarang menetap di Pulau Pinang. Saya akan bercakap tentang pelibatan saya di dalam persembahan muzik gamelan Melayu. Pada awal pelibatan saya ialah pada tahun 1995 sehingga 1996 semasa saya menyambung pelajaran di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Pada awalnya, pelibatan saya dalam muzik gamelan ini hanyalah sekadar suka-suka dan untuk mengisi masa lapang. Tetapi lama-kelamaan mula muncul minat yang mendalam untuk terus memartabatkan muzik gamelan Melayu. Pada tahun 2010, saya mula menyertai syarikat Waklung Music and Art Center sebagai pemuzik gamelan. Pada awalnya, saya hanya menjadi pemuzik dan membuat banyak persembahan di seluruh negeri Pulau Pinang dan juga negeri-negeri jiran seperti Kedah, Perak dan Perlis. Lama-kelamaan, saya telah diberi kepercayaan untuk menguruskan segala kegiatan seni di syarikat Waklung Music and Art Center seperti mengendalikan semua persembahan dan juga pemuzik-pemuzik di bawah satu bumbung. Antara organisasi ataupun jabatan yang kerap menggunakan perkhidmatan kami sebagai pemuzik gamelan Melayu adalah seperti SUK Pulau Pinang, iaitu untuk acara tahunan Anugerah Pingat dan Rajah Kebesaran, hotel-hotel di seluruh negeri Pulau Pinang, dan juga kami juga banyak menyertai festival muzik di Pulau Pinang seperti GTF, BFF dan juga GTWHI. Pada hari ini, saya akan memberikan sedikit pendedahan tentang bagaimana muzik gamelan dipersembahkan dan juga peralatan yang terdapat di dalam sesebuah persembahan muzik gamelan Melayu. Muzik gamelan berasal daripada Indonesia dan telah masuk ke Malaysia melalui perkahwinan Kerajaan Riau, Sumatera Selatan dengan keluarga diraja negeri Pahang. Pada awalnya, muzik gamelan merupakan muzik yang dimainkan di istana untuk acara-acara rasmi, hiburan raja dan kerabat. Lama-kelamaan, ia tersebar dan diluaskan lagi menjadi persembahan di pelbagai acara kerayaan dan di universiti-universiti di Malaysia. Namun begitu, alat muzik gamelan yang digunakan untuk persembahan di Malaysia adalah alat gamelan Melayu. Berbeza sama sekali dengan gamelan Indonesia, iaitu gamelan Jawa dan gamelan Bali, dari segi melodi dan tuning. Muzik gamelan hanya boleh dimainkan secara berkumpulan dan sekurang-kurangnya empat alat gamelan yang asas. Pengetuk pada setiap alat adalah berbeza dan kebanyakannya dibuat daripada kayu. Antara alat-alat yang biasa digunakan di dalam suatu persembahan adalah bonang barung. Bonang barung adalah alat yang utama dalam muzik gamelan dan dimainkan secara melodi. Seterusnya, sarun barung dan sarun pekin dimainkan secara melodi. Perbezaan di antara dua alat ini adalah sarun pekin mempunyai bunyi nada yang lebih tinggi berbanding dengan sarun barung, serta pengetuk sarun pekin dibuat daripada tanduk lembu.
Seterusnya, alat yang bilahnya dibuat daripada kayu ini dinamakan sebagai gambang dan dimainkan secara melodi. Alat muzik seterusnya adalah kenung. Dalam gamelan Melayu, kenung hanya digunakan sebanyak 3 biji dan dimainkan pada pengakhiran setiap rangkap lagu. Gendang suukan yang dimainkan secara tempo gamelan Melayu. Akhir sekali adalah gong. Gong dalam gamelan Melayu hanya menggunakan gong ibu dan anak dan dimainkan pada pengakhiran setiap lagu. Muzik gamelan biasanya dipersembahkan dengan dua genre muzik yang berbeza, lagu kontemporari dan tradisional yang mengikut skor lagu. Antara lagu-lagu tradisional adalah timang burung, togok, antawada, gendong gajah mati, topeng dan ranggu-ranggu. Manakala, lagu-lagu kontemporari pula adalah Dayung Sampan, Impian Semalam, Bunga Jasmine, Shanghai Beach, Tiket Puteri, Tikus Love Beras dan Invincible Wings.